operasi kulon barangan. Alhamdulillah, semoga Fatihah ini bermanfaat kepada kita semua. Memasuki acara yang kedua, sambutan saya. Sambutan yang pertama yaitu Ibu Ketua Konsumsi Bu Alvina. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Ingkang kula hormati Ibu Miftakul Mufridah selaku Ibu Kepala Desa Bareng. Yang kami hormati tim konsumsi kegiatan Simaan Mantap Rabu Pahing serta ibu-ibu undangan yang berbahagia. Kaping sembilan, semoga kita mencatatkan dalam sepujulan puji kurima dengar satu lam Gusti Allah ingkang sampun marni pinten-pinten kenikmatan kesarasan suhu kami ujungan dumateng kita sedaya sehingga yang bakal dalu punika kita sakit kepanggihan wonten Masjid Nur Rahman kanthi boten-boten alangan satu lam punapa rahmat lan salam mugi-mugi tetap kali bahagia dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun minjang wonten ing yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun
kula ngaturaken matur suwun sanget dumateng ibu-ibu sedaya ingkang sampun ngrawuhi undangan dari tim konsumsi kegiatan simaan mantap Prabu Paheng. Ngoten nggih. Sampun kita ketahui nggih bahwa napa pada tanggal 31 niku wonten tenaga pinten. Pramila menika niki kula selaku ketua muslimat namun ajak-ajak monggo. Awake dhewe melu nyumbang. Siji nyumbang tenaga. Ping pindho nyumbang. Niku tenaga panjenengan. Dados menika nyuwun keikhlasan panjenengan. Boten sadhi itu aku kok nek sedina kerja oleh bisa-bisa saya menyampaikan untuk apa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya meskipun masih jauh karena tanpa kepedulian kita semua gitu, acara ini tidak bisa akan terlaksana dengan baik. Yang menjadi ikon kenapa gitu, ikonnya honor ikon yang bareng itu kan Pak Lutfi ya gitu. Saya tidak kenal Pak Lutfi ya. Ikonnya kon bareng itu Pak Lutfi. Jadi mau tidak mau nama baik ini harus kita jaga betul. Insya Allah Pak Lutfi juga sangat all out gitu ya. Makanya dia pun ngitung butuh AC piro kamare butuh anu. Ini juga tukang riwani. Beli apa jenisnya? Bahan-bahan kerni-kerni ane kiau. Terus karena nanti kan ini pun tutup gitu. Jalan ini pun tutup. Berarti kita harus muter. Misalkan saya pesankan snack untuk pagi siang sore, kan tidak mungkin itu semuanya datang pagi, karena pasti anu gini apa mandu. Jadi ada yang datang sore, nanti kan harus ada yang standby untuk ngambil apa di armal atau bagaimana. Itu ternyata kita butuh tenaga yang sangat banyak di luar. Kenapa tadi yang masak atau jadi terima tamu ono sing bagian riwang. Siap. Itu tenaga sing iso nyuper motor banter. Nek sampe ibu-ibu sing nyuper, ayo ngaku ganti buat dan lain-lain. Masih ada lagi? Campur? Ganti. Monggo nek sampun kula ahlikan matur nuwun kirang langkungi yang pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ketiga, penyampaian draft jadwal dan piket masa serta diskusi. Saya persilakan kepada penari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasohbihi ajma'in. Untuk mukadimahnya ikut yang depan deh, karena waktunya sudah lewat. Baik, saya di sini akan langsung membacakan draft kegiatan simaan mantap Rabu Paheng. Yang pertama yaitu tempatnya. Kita sudah diskusi kemarin untuk masalah tempat, kita pilih tempatnya di rumah Bapak Kepala Desa yaitu Bapak Makmur Habib Rosidi di halaman depan. Nanti yang mester itu di terop semua, jadi los ngoten nggih. Insya Allah cukup nanti masak dan racik-raciknya juga bungkus-bungkusnya nanti di situ semua. Terus kemudian untuk petugas masak itu ada jenderalan itu sakake nggih menika pemantapan kesiapan itu Desa Bareng untuk mengadakan tampung simpan Rabu Paheng ngaten nggih niku mangke jenderalan itu kegiatan itu dipun hadiri ingkang pertama dari tim mantap Rabu Paheng, yang kedua Camat Babadan, Kapolsek dan Ramil dan kepala desa sekecamatan Babadan. Ngaten lah mangke niku undanganipun niku kirang langkung 500 orang.